Welcome to the GP, 我是爸爸的 channel. Oke, GP Lovers, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa terlebih dahulu, seperti biasa, like, share, comment, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya, agar kalian tak tertinggalan berita artis, kabar artis, yang terbaru dari kami di GP Gosip Paparazzi Channel. Tujuh artis Indonesia ini rayakan Waisak. Siapa saja? Sederet artis Indonesia ini rupanya menganut agama Buddha dan merayakan Waisak di tahun ini. Lantas siapa saja sih tujuh artis tanah air yang merayakan Waisak pada tahun ini? Yuk simak video ini guys, di sini guys, jangan di skip dulu ya. Tonton video ini sampai selesai. Yang pertama ada Natalia JKT48. Natalia adalah anggota generasi kedua JKT48. Dirinya sendiri bergabung dengan JKT48 semenjak bulan November 2012 lalu. Beragama Buddha, gadis yang lahir pada 28 Desember 1996 ini pun merayakan Waisak di tahun ini. Yang kedua ada Novinta Dini. Sama dengan Natalia, Novinta Dini adalah mantan dari anggota JKT48, generasi kedua. Dirinya sendiri lahir di Denpasar, Bali pada tanggal 26 November 1995. Karena beragama Buddha, Novinta pun merayakan Waisak tahun ini. Yang ketiga ada Fendi Chow. Suami Stella Cornelia, Fendi Chow juga merayakan Waisak. Model sekaligus aktor ini lahir ternyata adalah keturunan Tionghoa yang menganut agama Buddha. Yang keempat ada Rika Alfiani. Rika Alfiani adalah leader dari Tenable. Dirinya sendiri akrab dipanggil Tin Rika dan lahir pada 1 Agustus 1995 di Medan. Rika sendiri beragama Buddha dan melaksanakan Waisak di tahun ini. Yang kelima ada Elaine Hartanto. Elaine Hartanto juga merayakan Waisak di tahun ini guys. Dirinya sendiri juga merupakan member dari JKT48. Elaine bergabung dalam tim J, namun dirinya pernah juga bergabung pada tim T saat pertunjukan JKT48 Trends generasi ketiga. Yang keenam ada Dewi Lestari. Penyanyi dan novelis, Dewi Lestari atau The Lestari memeluk agama Buddha. Dirinya sendiri dikenal karena seri novel Supernova yang terjual sampai kurang lebih 75.000 eksemplar. Yang ketujuh ada Roy Kiyoshi. Siapa yang tak kenal dengan sosok Roy Kiyoshi? Tak banyak yang tahu jika sebenarnya Roy adalah penganut agama Buddha yang taat. Bahkan dirinya mendirikan aula Buddha khusus di dalam rumahnya. Aula tersebut juga dihiasi dengan patung-patung.